Daniel Eddy, ayah Rizky Billar yang juga merupakan mertua Lesti Kejora sendiri, secara terang-terangan mengaku sangat bangga dan bahagia dengan keberhasilan sang menantu memboyong 4 penghargaan di acara SCTV Music Award 2023 yang sukses digelar beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Pak Daniel itu kagum dengan prestasi Lesti Kejora yang sukses mengalahkan penyanyi papan atas lainnya di acara paling bergengsi di tanah air itu. Orang tua dari Benny Sikumbang tersebut juga turut memberikan support pada Lesti untuk kembali berkarir di dunia entertainment Indonesia, terkhusus di dunia perdangdutan. Dalam kesempatan yang sama, Daniel Eddy juga tak lupa mendoakan Lesti Kejora kedepannya semakin sukses dan apa yang ia cita-citakan bisa tercapai dengan segera. Hal yang sama juga turut diutarakan oleh istrinya, Rosmala Dewi. Mertua perempuan Lesti tersebut juga mendoakan semoga anak-anaknya Lesti dan Rizky Billar semakin bahagia dan sukses di semua bidang, serta samawa dalam rumah tangganya. Kerinduan terobati, Lesti Kejora kembali tampil di SCTV Music Awards 2023 tadi malam. Menjadi momen comeback-nya, Lesti Kejora berhasil memborong 4 piala nominasi di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora mengenang momen bareng Rizky Billar saat menerima piala nominasi keempatnya di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora dalam sambutannya saat menerima piala keempat SCTV Music Awards mengungkapkan kerinduannya. Dengan besar hati Lesti bersyukur atas kekuatan fans Lesti Lovers dan memberikan piala tersebut untuk mereka dan para seniornya. Selain itu, Lesti Kejora menyinggung soal kenangannya tahun lalu bersama Rizky Billar saat menerima piala yang sama. Berbeda dengan tadi malam, Lesti Kejora mengungkapkan tahun lalu ia menerima piala tersebut bersama sang suami. Datang seorang diri, Lesti Kejora mengaku rindu dan mengungkapkan harapannya tahun depan bisa kembali tampil bareng Rizky Billar. Diketahui, momen kembalinya Lesti Kejora ke TV ini sudah dinantikan masyarakat Indonesia sejak lama. Pasalnya Lesti Kejora tidak pernah terlihat lagi di layar kaca sejak vakum selama 1 tahun dari dunia hiburan. Atas kerinduan dan kekompakan penggemarnya, Lesti Kejora memenangkan sebanyak 4 piala nominasi SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora membawa pulang 4 piala SCTV Music Awards antara lain, 1. Penyanyi dangdut paling ngetop, 2. Video klip paling ngetop, sekali seumur hidup, 3. Lagu dangdut paling ngetop, sekali seumur hidup, ciptaan Adibal, 4. Penyanyi paling sosmed. Diberitakan sebelumnya Lesti mengaku tak bisa menutupi rasa gugup yang ia rasakan di atas panggung. Adalah pasti, gugup, manusiawilah itu ya ah, dari pas ger aduh bisa gak ya ah gitu, ucap Lesti Kejora. Lesti takut mengecewakan para penggemarnya, apalagi ia mendapat kabar bahwa sudah banyak yang menantikan penampilannya. Takutnya mengecewakan karena katanya banyak yang udah nunggu aku tampil, kata Lesti. Setelah tampil pasca vakum hampir 1 tahun lamanya, Lesti Kejora langsung merasa lega.